Pancas yang didanti sebagai menyambut silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Dengan penuh kesyukuran, keluarga besar mempelai lelaki telah membawa tanda cinta yang akan diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan, dan sebagai timbal balas daripada keluarga mempelai perempuan juga membawa tanda cinta sebagai simbolik penerimaan dan keterusan. Minta daun diberi daun, dalam daun ada bidara. Minta pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara. Bersyukur kepada Ilahi dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya dapat berkumpul di majlis yang seguh berpakna ini bagi menyaksikan majlis ijab dan juga kabul yang akan berlangsung sesaat saja lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini berubah mati tempat tinggi ke Sarang Madinah. Hari ini adalah hari yang dinanti. Dua jiwa diikat dengan mawadah. Dan tak berhubung masa, dengan hormatnya, saya menyerahkan majlis ini kepada yang berbahagia, Tuan Abdul Ghani bin Abdul Rahim, untuk menyempurnakan majlis ijab dan kabul. Dipersilakan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah hadirin-hadirat muslimin dan muslimat dalam rahmat Allah, untuk meringkaskan majlis pada petang berbahagia ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk saya menggantikan sebagai khutbah nikah, khususnya pemimpin kita yaitu Saudara Rahman Amir Mirza bin Elias dengan pasangannya Nurul Syahira Nadia binti Muhammad Asti. Dan amnya kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan dengan sedikit kupasan daripada khutbah nikah ini kita dapat menjadikan sebagai satu panduan dalam hidup kita nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى هل النكاح ونبى إليه وحرصه على عليه Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan nikah serta menggalakkannya dan mengharamkan akan zina serta menjanjikan akan disiksa bagi sesiapa yang melakukannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hijab ayat 70 hingga 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang bermaksud wahai mereka yang beriman, takutlah kamu akan Allah dan bertutur katalah kamu dengan perkataan yang hak dan yang benar. Dan sesungguhnya Allah menyelamatkan segala gerangi amalanmu dan mengampunkan segala dosa. Dan siapa sekutukan Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya orang itu telah mencapai kejayaan yang paling besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaysa li." Yang bermaksud nikah itu satu sunnahku, maka barang siapa yang mati pada sunnahku bukanlah ia dari kalangan umatku. Dan sabda lagi bermaksud, "Berkailah kamu dan ialah kamu bercerai-berai." Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama ada lelaki dan perempuan yang hanya berkahwin kerana hendak melepaskan nafsunya dan bersama-sama. Aku qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwa tawwabur rahim. Insyaallah ya, kita sedikit yang dapat saya sampaikan pada petang Jumat dan petang ini adalah sebagai satu tazkirah kepada petang insyaAllah. Apa yang kami harapkan kepada saudara Muhammad Amir Nizam bin Ilyas, sebelum anda diijab kabulkan dan anda disatukan dengan Darul Syahirah Natua Binti Muhammad Azam, yang mana harapan daripada ayah anda beliau Tuan Muhammad Azri bin Ba'aziz mengharapkan anda akan menjadi seorang suami yang terbaik untuk anaknya, bimbing anaknya ke jalan yang bertakwa insyaAllah. Dan yang paling penting dalam rumah tangga kita, pupuk yang akan membahagikan rumah tangga kita ialah solat. Kalau boleh solat berjemaah dan jangan ditinggalkan insyaAllah. Itu di antara sedikit kita punya tazkirah kepada insyaAllah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, untuk tidak menggunakan masa ini, saya akan meluluskan manusia kabul pada pertanyaan berbagai ini. Dan terlebih dahulu, saya terangkan kepada saudara Muhammad Amir Rezam bin Ilyas, dikini karena saya adalah saksi yang akan masakan dengan kita pada hari ini. Dan yang kedua ialah, bila saya suruh nama anda Muhammad Amir Rezam bin Ilyas, katakan saya, dan bila saya asyik dengan mas kahwinnya RM100 tunai, cara terimanya ialah, aku telah menikah Darul Syahira Najwa binti Muhammad Asri dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Saya Najwa binti Muhammad Asri dengan mas kahwin RM100.
Mas kawinnya RM100 kena aku terima nikah Nur Syairah Najwa binti Muhammad Asri. Dengan mas kawinnya RM100 kena أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسليم إحسان. Wahai saudara Muhammad Amir Rizal bin Ilyas, aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Darul Syahirah Najwa binti Muhammad Asri yang berkembang di bapak kandungnya padaku dengan mas kahwinnya 100 ribu tunai. Aku terima nikah Nur Syairah Najwa binti Muhammad Asri dengan mas kawinnya RM100 tunai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah hingga ke hujung nyawa. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada pasangan mempelai, dan kita bersama dengan ayahnya dan juga bonda Syahira untuk ke pelaminan utama bagi menggambar mengawajikan kenangan terindah di pada hari bahagia pasangan mempelai kita. Bila alhamdulillah saudara, hari ini bagi pihak tuan rumah ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih di atas kesediaan dan hadir untuk kita bersama-sama meraihkan hari yang paling bermakna buat pasangan mempelai sisi keluarga. Jangan lupa esok hari 22 hari bulan Oktober 2022 sekali lagi iaitu jalan ni 9. Ha? Boleh
Saya dah tinggal 9 lah. Ah, boleh. Boleh? Ha. Ya. Ha. Si dia parbeta ini katulang rusuh yang Tuhan ambil dar beta bahagia sonona beta bahagia sayang dan kebanyakan sayang.